Itu aku maksud sama sekali. Hari ini aku akan masak seafood, yaitu kayak semacam oseng seafood. Seafoodnya ini namanya itu scallop ya, kayak itu loh, kerang dalamnya, kerang yang besar-besar itu. Ini ada scallop, ini tadi frozen ya. Oke, hari ini aku mau masak singji, namanya singji jauh dimtau demai pahap. Ini namanya pahap. Pahapnya nanti akan aku rendam dulu, nanti aku akan kasih tahu. Oke. Bahan-bahan yang aku punya di sini ini adalah bawang merah yang udah aku udah aku kupas ya. Terus habis itu aku suwir-suwir kayak gini. Terus habis itu ini adalah jahe dan bawang putih. Oke. Dan ini adalah sari jahe atau jus jahe yang aku parut tadi ya. Aku parut menggunakan parutan tadi. Terus habis itu aku punya gula, garam, lada bubuk, dan ini adalah saus hoisin yang nanti untuk sausnya ya. Terus ini adalah dimtau-nya tepung maizena. Ini adalah dark soy sauce atau saus hitam ya, apa namanya, kecap hitam. Dan ini adalah singjinya. Oke, sekarang akan, ini adalah namanya lili itu loh, akarnya lili atau bunganya lili ya, kayaknya akarnya ya. Oke, aku pakai tiga ya, kayak gini. Ini banyak banget debunya, kayak semacam tanahnya itu ya. Kita rendam sementara kayak gini nih. Ntar kita rendam dulu. Kita kupas kayak gini. Oke, kita rendam dulu ya. Terus habis gini, sekarang akan aku rebus ini sebentar. Aku masukkan jahenya tadi ya, sari jahenya, lada bubuk, garam sedikit, gula secukupnya ya, sedikit saja juga, dan tepung maizena. Sedikit ya, biar enggak layu, biar enggak hitam. Udah bersih ya. Oke, aku masukkan jahenya dulu ya.
benar tutupnya. Garam tutupnya ya. Lada bubuk. Dan saus hoisin tadi. Aku kasih dua sendok. Masukkan lagi, tutup sekitar 3 menit. Kita masukkan itu tadi taunya ya, tim taunya. Dan kita kasih sedikit dark soy sauce atau kecap hitam ya, sedikit saja. Kita icip. Kasih sedikit garam, tambahin sedikit garam. Dan kita masukkan tepung maizena untuk pengental ya.